Coba pikirin dia. Pasti hilang. Hah? Gimana sih tadi? Ih. Fadi, 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 Fadi. Sorry ya guys, Fadinya lost connection. Ini aku mau marah. Udah pada nonton? Udah pada nonton? Halo. Fadi. Halo, sorry tadi error wifi-nya. Lagi lemot. Itu es teh ya? Iya, jangan lupa ya minum es teh. Jangan lupa guys beli es teh, lagi rame banget sekarang es teh. Ya Allah, Fadi, apa kabar kita? Sehat, alhamdulillah. Gimana kamu jual? Sibuk apa baik sekarang? Apa? Sekarang sibuk apa nih? Sibuk prepare album, gila udah kayak podcast. Tadi mau pakai jas loh, akhirnya gerah. Pakai jas gerah, ganti sweater aja deh. Pakai jas. Gak ribet siapinnya lagi. Kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Seputar hidup ini ya. Katanya MV-nya auto bikin mewek. Kita bikin udah lama banget ya, Fadi ya? Apa-apa? Ini kan kita syuting udah lama banget kan? Udah lama banget. Kayak lama banget gitu. Maret, April, Mei, Juni ya? Maret, habis April kayaknya deh. Apa April? April ya? April 20-an ya. Pas puasa, pokoknya pas puasa. Coba. Mungkin ada malah pada nyanyi. Music videonya bagus, thank you. Mungkin ada pertanyaan buat kita. Ya kayak. Eh, kalau aku loh, apa? Operasi hidung. Gimana operasi hidung? Bagus kali ya. Nggak tahu deh, bikin gimana operasi hidung yang manjongin gitu, kayak gini. Iya, bikin kayak kamu tuh. Gini. Coba guys, gimana guys? Kalau gue sih nggak tahu ya. Menurut kalian gimana guys? Tinggi koma. Giliran yang ganteng dia aja buat live bareng. Giliran jambet kayak gue mah boro-boro di talk. Kalau bisa live bertiga deh, karena ini kan lagi apa ya, lagi untuk MV. Dan iya, kalau jam. Bertiga. Loh, ini juga jamet loh. Apa? Kan kamu juga jamet kan? Siapa? Kamu. Aku. Iya, sekarang rambutnya rambut jamet. Kalau di gini nih, kalau di gini nih, nah. Tuh. Ah, tuh. Cuma makat tadi abis hot kan lihat notif si Jody ngajak live bareng. Waduh, live bareng rambutnya like kayak jamet lagi. Menabis itu abis sholat kan pakai peci. Jadi rambutnya berantakan, ini dicuci dulu. Ya Allah, masya Allah. Rasis jadi Iron Man. Jadi tau ini gak? Tau Odading Maole gak? Tahu. Tahu. Baru lihat tadi. Pertama aku bingung kok kayak rame banget ya itu. Hah? Coba ST minta di endorse sama itu orangnya deh. Sama orang yang ngomong Odading Maole. Itu tuh gimana? Dia endorse sama gimana sih? Gak tahu gimana. Kayaknya lagi bercanda kali ya. Tiba-tiba malah viral. Kok dia bilang kayak rasanya anjing banget. Itu apa sih maksudnya? Bercandaan pastinya, soalnya sampai sekarang dia masih ada di tempat, di kedainya itu. Kayaknya dia yang punya deh. Mungkin ya, hebat ya marketingnya S3. Iya, hebat banget. Odading Mangoleh, rasanya. Lagu Heather, apa itu? Aku kayaknya, aku kayak ansos ya. Coba jawabin itu deh, jawabin apa Q&A lagi, Jon. Oke. Q&A-nya soalnya nih kebanyakan. Oh, ini. Dari mana bisa nemu model klip ganteng-ganteng? Caranya adalah karena aku tuh orangnya tuh kalau sekali di Instagram kelihatannya dia berpotensi, aku langsung DM kamu ya waktu itu ya.
Iya, waktu itu aku lagi di Bandung kan, habis ke mana gitu, ke Bodabar, iya ke Bodabar, pas balik-balik lihat itu kan, lihat notif Instagram, lihat kan, lagi lihat-lihat IG, ah cek itu kan request kan, cek, tiba-tiba paling atas kamu tuh centang biru, siapa nih, Bresia Jody Maurin, klik, Maurin, itu kan musik video, langsung aku ngomong lah ke manajer kan, Kak Taufik ada di belakang waktu itu, Kak. Oh ya udah, oke. Ya udah langsung off kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin video klip, kalau mau cari model yang fresh, yang itu tuh Fadi dulu belum, aduh sekarang Fadi udah jadi artis, udah terkenal di TikTok. Dulu mah belum. Hebat dulu, kan? Dulu masih 5.000. Jadi kalian minta masih. Ke aku aja. Minta ke aku aja kalau misalnya mau model yang mantep-mantep. Jody channelnya banyak ya. Tapi dulu sebelumnya kita nggak ini doang ya, maksudnya kayak nggak cuma video klip kan, kita ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu. Kita ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Soalnya si Fadi juga musik. Temuan dulu. Ngobrol dulu. Gitulah. Aku aja lebih banyak ngobrol kayak gitu ya, Kak Juan ya kan, kita aku sama Kak Juan ngobrolin musik kan. Oh iya. Jadi kalau kita ketemu aku pasti ngobrol sama Kak Juan. Kalau enggak Kak Juan ya sama Bang Isan. Makanya kan umur aku rendah. Jadi ngobrol sama Bang Isan. Benar, humor kamu kan aduh enggak bisa aku kayak gini. Kak Juan kasihan banget di MV-nya. Karena aku kasihan ya emang mukanya kasihan. Iya, lagunya lagu sedih kan. Enggak bisa apa move on ya? Enggak bisa move on. Itu syutingnya juga kayak agak susah ya. Karena pertama lagi COVID. Kedua apa kayak ya bingung. Lagi waktu itu aku lagi enggak sedih soalnya jadi kayak bingung. Jadi lagu kamu kali ini kisah aku banget. Thank you. Fadi umurnya sama kayak gua ternyata. Iya, Fadi berapa sih? 14 ya? 16. 14 terlalu 16 terlalu banget. Ya? 16, 16. 16. Aku 18. Enggak, Jody mah 24. Enggak, 18, 24 tuh cuman karena di naikin aja. Coba cari Wikipedia-nya Jody 96 lahirnya. Ih, Wikipedia percaya. Aneh. Percaya lah. Enggak. Emang siapa nih namanya? Yunan Wilopo. Umurnya berapa? Yunan umurnya berapa? Coba ini hilangin dulu dong biar kita bisa lihat komennya lebih banyak. Oh, ini tinggal gini dong ternyata ya. Maaf guys, aku gaptek. Mana kita tunggu. Thank you Arga. BP mana kok nggak ada tuh kata Lisa. Nggak tahu juga. Ya ampun Brondong. Jadi live bareng Brondong. Iya dong. Umur berapa? Sabar. Apa lagi kering bibir aku nih? Umur, nggak tahu, gue tahu kenapa sih, lagi kering aja. Sama nanti Oktober 16, oh, oke. Okay. Oh dia juga 2004. Tuan kamu. Iya, sebar aku pengen lihat deh musik videonya. Tak bosan ya, tak bisa lah, kok tak bosan sih. Mana tuh? Sukses ya, ada Yadi. Hai Yadi. Kak Jody bukannya 24. Dulu 24. Hah? Kok? Makin kecil umur. Makin kecil. Makasih. Makin gede umurnya. Kata tadi Jody ngomong dulu 25 umurnya. Sekarang 24. Terus tadi bilang 18. Ini penipuan guys namanya guys. Sumpah kurusan banget Kak Jody. Ya, Jody, kurusan. Sumpah kurusan.
Oh ya, kita ya amin ya Allah. Makasih loh Mone, makasih loh Fadi. Alhamdulillah, Tapi bukan kamu lebih 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 menurut kamu bagusan aku rambut panjang atau rambut pendek? kalau rambut pendek, kalau rambut panjang kelihatan makin kurus. Ah. Gitu doang ya. Iya, Apa? kalau rambut pendek, kalau rambut pendek makin nggak bukan kelihatan nggak kurus sih. Nggak Ya, cuma anak-anak lebih apa? kelihatan dewasa mana? Kalau dewasa kelihatan rambut pendek. Oh, bener sih, rata-rata pada bilang gitu panjang, sumpah. Oke. Kan Okay. tapi kan Jody kan suka dibilang suka dibil sukanya dibilang muda ya, sukanya dibilang apa? Anak kecil lah, apalah. Jadi bagusan rambut panjang gini. Lebih Thank cocok you. lagi. Mone, Kak, jangan jadi lupa kemarin tonton video klip aku. Apa itu? Kak, jadi kemarin kenapa bibirnya? Oh, aku. Aku kemarin bibirnya luka. Di iniin apa? Digigit kecoa. nih, aku lagi liat nih komen-komen di apa? Komen di apa sih namanya? Video tak bisa. Ini sebelah kiri aku laptop. Alright. Barusan nonton MV-nya. Makasih. Cantik panjang, auranya keluar. Amin. Aku bakal sembahin 100k views by myself. Thank you, Moni. Oh, ini ada liriknya nih. Rain, 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 rain. Tak berhasil ku boju. Bosan mending olahraga atau tidur, Jaja? Tidur lah, ngapain olahraga? Aduh. Kalau bosen, kalau aku ya, kalau bosen main PUBG sekarang. Main apa? PUBG. Aku gak main Mobile Legend. Aku udah gak main apa-apa malah. Oh, berarti akunnya udah kosong dong. Udah. Sayang banget tuh diamond-diamondnya, skin-skinnya. Lagi rusak sih handphonenya, tapi nggak tahu ya kalau handphonenya udah balik lagi. Makanya main PUBG aja, main PUBG. Nggak bisa aku nembak-nembak, bisanya ditembak. Kalau Pernyata main ditembak. PUBG, apa ya? Itu kan game strategi, maksudnya lebih strategi Enak dari aja, Mobile Legends dua kali. ya, tapi lebih strategi lah, dan lebih realistis lah. Game kok mati suri. Tak Nabil nih. Oh, sapose nih. Ini mau ada video klipku. Yang Oh, tak next bisa Indonesia. itu yang tak. Oke, mau nih besok aku kirim. Oh, besok aku mau ke tempatmu nih. Mau main sama nih. ST yang dekat Pasar Minggu ada gak? Cabangnya di dekat Pasar Minggu atau di Jakarta Ada Selatan? dong. Ada. Oh, ada Anza. Hai Anza. Anza. Yang cabang Jaksel di mana aja sih, ST? Aduh, bukannya sombong. Tapi Ya kayak kan cuma udah nanya terlalu doang. udah terlalu banyak. Kalau Jadi di mana-mana ada. aku nggak bisa ingat karena terlalu banyak. Nah, jadi sama Marion tetap baik-baik kan? Baik-baik dong. Sumpah, nggak bohong. Kok kalian mirip Jody sih? Maksudnya gimana sih? Hah? Bungkus Jod, katanya gitu. Yang ini anti Pak. Pak, ini udah, ini soalnya beda, Pak. Nggak bisa dibungkus-bungkus, Pak. beda Apa? beda lah. Ini boleh buka gak nih? Apa? Kan waktu aku pernah nanya ke kamu, Jod. Jody kalau tiap syuting cinlok mulu gak? Terus kan kamu jawabnya, boleh kasih tau gak? Kasih tau boleh gak nih? Cinlok. Mungkin sama aku, Jody gak cinlok. Iya, maksudnya ada juga yang gak cinlok. Ah, gak semua. Oh, beda. Semua sih, tapi maksudnya Arsi kan gak. Terus siapa lagi ya? Model yang rindu dalam hati juga enggak. Sama kamu, enggak. Berarti aku Ada yang ketiga. Julian, tadi Julian.
Aku berarti yang ketiga, berarti yang gak cinlok ya? Iya. Nggak, udah mulai kesini ya, jangan cinlok-cinlok dong. Iyalah. Kak Jody dewasa tapi cute gitu. Eh, tapi aku mau tanya Fadi deh. Menurut apa-apa? Kamu aku gimana? Galak atau baik atau nyebelin, parah? Kamu coba kebaikanku sebutin 3, kejelekanku 3. So. Kalau baiknya apa ya? Baiknya Jody mau nyamperin. Waktu itu awal-awal apa ya? Awal-awal ketemu kan aku posisinya lagi di Kemang. Aku bilang ke Jod, udah kamu aja nyamperin ke sini gitu. Dan Jodinya emang juga yang mau nyamperin. Jadi itu baik, kebaikan satu. Kedua, suka menawar-nawarin. Apa ya? Ini makanan, makan, ini makan. Pesan aja makanan gitu. Empati ya, care. Iya, empati. Walaupun udah kenyang nih, padahal udah kenyang, tetap disuruh mesen. Maksa namanya. Maksa itu dua-duanya deh, dua-duanya. Enggak, kebaikan-kebaikan. Oke, yang ketiga apa ya? Ketiga apa sih? Parah ya, kebaikan aku gak tahu. Oke, sekarang ntar ini kita bahas ntar aja. Sekarang kita bahas keburukannya Jody. Pertama. Hati-hati ya ngomongnya ya, gue ketimpa. Enggak, kalau apa ya? Kalau gua sama Jody gak nyambungnya itu di Jody bahasnya, dia demen bahas zodiak, sedangkan kalau gua sama zodiak tuh gak terlalu nyambung. Jadi kalau Jody lagi bahas, kan Jody suka bahas paling sering bahas zodiak kan. Bahkan waktu baru ketemu aja udah ngomongin zodiak gitu. Iya. Tapi sekarang udah enggak loh. Udah enggak ya? Kenapa? Karena udah males. Abisnya sama aja ternyata semuanya. Terus? Ya. Oke. Okay. Jadi bahagia banget ya. Terus. Yang kedua. Apa ya? Mas agak bingung nih. Oh, yang kedua. Sedikit-sedikit terlambat. Sedikit banget, sedikit. Maksudnya apa ya? Waktu itu kan yang awal ketemu datangnya kayak telat 30 menit gitu. Terus yang mau ke premier Mariposa kelamaan di salon. Oh iya, kita astaga Fadi, kita nonton Mariposa dong. Cah. Terus apa lagi sih? Udah kayaknya itu deh, 4. Udah. Alright. Sekarang Jody nih, coba apa? Sebutin 3 kebaikan dan 3 keburukan gua. Kebaikannya Fadi itu dia orangnya mau jadi model video klip itu udah baik tuh. Terus kedua, apa ya? Dia walaupun masih kecil tapi pemikirannya cukup dewasa. Dan ketiga, dia itu prinsipnya kuat. Dan aku suka cowok yang rajin sholat ibadah. Jadi bagus. Itu kebaikan. Rajin ibadah. Keburukannya di 10. Ya? Jadi pertama. Keburukannya 10 ya. Gimana tuh? Pertama, Fadi itu nyebelin. Apa? Maksudnya sifatnya. Terus kedua kamu kan suka ngeyel. Yeah. Maksudnya kayak apa? Apa yang dilarang malah dilakuin. Itulah Fadi banget. Oh, tapi ada satu kebaikan lagi yang jarang dimiliki orang. Kamu tuh 24/7 selalu ada buat teman-teman kamu. Ngerti gak sih? Kayak kamu. Oh ya? 24. Tapi sekarang aku rasa enggak. Sekarang malah udah jarang nongkrong sama teman-teman. Kamu udah punya pacar? Jarang ya? Ketemu teman-teman juga gitu. Siapa? Kamu udah punya pacar? Oh, aku belum. Yang nge-lag siapa ini? Dia nggak mau pacaran, guys.
Ya nggak mau. Langsung nikah guys, kayak siapa? Rembayang. Sama si Adi itu sebenarnya nge-lag ya? Siapa nge-lag? Kamu nge-lag. Kalau di aku ini kamu yang nge-lag. Gitu. Hah, aku nge-lag ya? Oh, aku blur. Sorry. Soalnya kuota aku habis. Iya, ngeblur. Aku udah gak punya kuota. Wifi ada enggak ada? Mau enggak isi kuota aku? Enggak tahu. Aku di rumah orang. Eh, Jodi. Taruhan ya. Kita wifi dulu kali ya. Taruhan views ini, views musik video kamu dapat berapa juta atau berapa ratus ribu? Dalam waktu seminggu. Maksudnya berapa hari? Dalam waktu seminggu. Kan sekarang hari seminggu. Kamis. Eh, hari Rabu depan jam 8 berapa? Menurut aku lebih dari 1 juta lah pasti. 1 juta berapa? 500, 1.500.000 ke bawah atau 1.500.000 ke atas di bawah 2 kalau juta atau sih, gimana? Kalau bisa sih 3 juta. Kalau bisa 3 juta, tapi kalau misalnya ya paling 1,1 lah. 1,5 lah, 1,5. Kalau bisa lebih. Kalau artinya 1 juta. 1 jutaan lah. Udah, ya 5 juta lah, amin 5 juta. Tuh, Fadi tuh kayak gitu guys. 1 juta aja. 1, berapa ya? Coba ini refresh dulu deh. Biar bisa kalkulasi, biar bisa hitung-hitung. Tadi kan sekarang 6.000 ya, awal masih jadi lah kalau mau awal. 1, seminggu. Bentar ya, aku pengen coba research dulu kalau YouTuber-YouTuber lain gimana ya. Lagi cari yang baru upload, siapa sih yang baru upload nih. Atau seminggu yang lalu upload gitu. Bentar ya. Coba aku coba ya. Biar. Pak. Ini kita